Yusuf telah dilamar. Tersebar foto Ayu Ting Ting bareng calon suami. Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting kembali menjadi sorotan saat dirinya dikabarkan telah memiliki tambatan hatinya. Bahkan kabarnya Ayu telah dilamar oleh sang kekasih. Pria yang dikabarkan akan jadi calon suami pelantun Tembang Sambalado ini berhasil menyingkir Ivan Gunawan, Robby Purba, hingga Didi Riyadi. Menariknya, baru-baru ini telah tersebar foto Ayu bersama calon suaminya bareng ibu, Umi Kalsum dengan adik dan pacarnya dalam perayaan ulang tahun istri Abdul Razak itu. Hal ini terlihat dari unggahan Ayu Ting Ting yang telah dihapus lalu diunggah kembali oleh Aku Gosip di Instagram. Tapi fotonya udah dihapus, gimana pendapat kalian? Tulis akun gosip itu. Unggahan foto keluarga Ayu Ting Ting bersama pria itu langsung dibanjiri komentar dari warganet hingga para penggemarnya. Banyak dari mereka yang bingung dengan pria yang tampaknya bukan dari kalangan selebriti. Ada pula yang menduga itu adalah calon suami Ayu. Oh walah, ini pacarnya Ayu, komentar warganet. Calon Ayu kayaknya, kata lainnya. Kok sama ya pikiran kita psycho jadi kepo sama cowok di sampingnya Ayu ya, seru lainnya. Calon Ayu akhirnya nongol juga, ujar lainnya. Calonnya Ayu orangnya sih sederhana tapi yang penting Ayu bahagia, tambah lainnya. Tapi fotonya dihapus ya. Untung netizen gercep screenshot. Fans langsung menduga-duga nih. Apakah? Terang lainnya. Oh ini toh yang dibilang makcum calon mantunya yang katanya bule. Ya selamat dah, asal jangan cuma jadi tameng aja. Cuma buat ngehebohin media dan para netizen. Soalnya yang udah-udah aja. Setiap merayakan ultah undang lelaki spesial. Kayak dulu Robby Purba. Sama si Didi Riyadi, taunya cuma dijadiin tameng aja, tandas lainnya.